tiru sales di mall, beri barang gratis, ya, dagangan pun menjadi laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma. Nah, seperti judul video ini ya, memberikan barang daganganmu secara gratis, nah itu akan memberikanmu itu keuntungan yang besar. Loh kok bisa bah? Bagaimana bisa? Ya pasti sebagian dari Anda itu akan bertanya seperti itu ya. Memberikan barang yang dijual secara gratis, yang ada pastilah akan memberikan kerugian. Dari mana untungnya? Baik ya, akan saya jelaskan ya buat saudaraku semua, para pejuang dagang. Jadi tontonlah video ini sampai selesai, agar Anda itu paham betul ya apa yang saya maksudkan. Jika Anda itu menonton hanya setengah saja ya, ya saya pastikan Anda itu tidak akan paham maksudnya. Ya, karena ini adalah strategi dagang yang cerdas yang sering dilakukan oleh para pedagang sukses. Nah, baik ya. Yang akan saya maksudkan ya, memberikan barang dagangan Anda di sini itu adalah sebagai sampel agar orang lain itu tahu ya betapa tinggi kualitas barang dagang Anda. Misalkan Anda itu adalah penjual buah ya, maka bisa berikan satu potong buah yang Anda jual. Misalkan Anda sediakan satu buah jeruk yang mana bisa diincipi atau dicicipi ke beberapa orang, di mana ada yang mau beli melon dan bisa Anda potongkan kecil untuk dicicipi. Dan ketika yang memakan atau yang mengincipi, nah itu merasakan manis atau segarnya buah Anda, saya yakin dia akan beli. Ya karena dia itu sudah tahu bahwa buah yang Anda jual itu manis. Di samping itu dia bisa sedikit tidak enak hati lah apabila pergi tidak jadi beli, padahal sudah mengincipi. Dan ketika dia itu sudah mengincipi dan membeli, nah ini akan menimbulkan ya sebuah kepercayaan lah kepada Anda bahwa buah yang Anda jual itu enak dan manis. Sehingga keesokan harinya dia itu akan membeli buah lagi kepada Anda. Lalu jika selain pedagang buah, bagaimana bah? Ya, misalkan ya, sama saja. Semua bisa Anda berikan sampel. Ya. Penjual parfum bisa memberikan sampel. Pedagang brownies bisa memberikan sampel. Pedagang motor ataupun mobil pun itu bisa memberikan sampel ya, dengan memberikan test drive ya, yang itu bisa. Yang penting di sini adalah yang Anda ucapkan, nah itu sesuai dengan kenyataan. Jika Anda itu mengatakan jeruknya itu manis, ya harus manis beneran. Jika Anda itu bilang manis dan ternyata jeruknya itu asam ya, yang mengincipi itu tidak akan mau beli ya, dan bahkan bisa saja memblacklist Anda karena tidak percaya pada Anda. Nah, jadi apa yang Anda ucapkan ini haruslah sesuai dengan kenyataannya. Nah, sekarang Anda itu pasti sudah paham kan ya, untung besarnya dari mana. Jadi ini bisa menjadi cara lah ya, jadi cara Anda mencari pelanggan Anda.
dan ini merupakan strategi cerdas ya dalam berdagang. Ya, karena pedagang sukses itu pasti melakukan ini, memberikan sampel kepada calon customer untuk mengetahui seberapa kualitas dari produk yang Anda jual. Ya, karena orang itu mau membeli atau tidak, ya itu pasti ada keraguan. Nah, terutama di penjual yang baru ya dijumpai atau belum pernah dibeli barang dagangannya. Jadi untuk cara ini tuh sangat ampuh ya untuk Anda coba. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Ya, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Bahrom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar.